Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas bocoran Mystery Shop 2024 nih guys. Jadi ternyata di 2024 ini bakal ada Mystery Shop lagi nih guys. Terus apa aja isi dalamnya dan juga kapan Mystery Shopnya ini bakal keluar? Buat kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian belum subscribe, buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Akhirnya Mystery Shop 2024 rilis juga ya guys. Dan ini dia Mystery Shopnya. Kita langsung cobain aja, kira-kira di sini saya dapat berapa persen nih guys. Oke guys, lumayan ya, dapatnya 89% nih guys. Kita langsung masuk aja ke dalam Mystery Shopnya. Dan ini dia guys isinya ya. Untuk yang pertama itu ada bundle cewek nih guys, namanya Inking Affection ya, kita coba lihat. Nah ini bundle baru apa bundle lama nih guys? Kayaknya sih bundle baru ya, karena saya baru lihat juga sih guys. Nah bundle ceweknya tuh kayak gini, ada efeknya di bagian belakangnya kayak bunga-bunga gitu ya guys. Menurut kalian gimana nih, bundlenya keren atau enggak ya guys? Di bagian depannya kayak gini nih, tuh ya kalian bisa lihat guys. Terus bundlenya itu terdiri dari rambut, terus bajunya kayak gini dan ada efek di bagian belakangnya. Untuk celananya itu warnanya gold dan hitam ya, dan ini ada efeknya di bagian saku kanan kirinya. Terus ini dia untuk dan bundlenya itu pakai sandal hak tinggi kayak gini guys. Nah menurut kalian bundlenya keren atau enggak, tulis di kolom komentar. Selanjutnya di sini ada bundle The Navigator bundle ini. Ini bundle old ya guys. Kalian udah punya bundlenya atau belum nih? Di sini karena diskonannya 89% jadinya 109 nih guys. Selanjutnya, wah ternyata di sini ada bundle Winterland ya guys. Kayaknya kalau di server Indo nanti nggak bakal ada sih ini untuk bundlenya ya, karena udah keluar di Mystery Shop Winterland bulan Desember nih guys. Untuk detailnya kalian pasti udah tahu lah ya guys, kan bundlenya juga udah keluar ya di server Indo, dan kemarin kalian beli atau enggak nih guys. Selanjutnya di sini ada bundle Liberty Super Jog. Ini bundle old juga ya guys. Bundlenya udah keluar ya kan ya di server Indo guys. Ini bundle di brand potensial. Ada efeknya kayak mengkilat gitu ya guys. Bundlenya terdiri dari rambut, terus ada baju, dan ini ada celananya dan juga sepatunya itu sepatu olahraga, terus ada efeknya ya guys. Ini keren sih menurut saya bundlenya karena simple kayak gini dan efeknya juga keren ya guys. Menurut kalian gimana nih, keren atau enggak? Selanjutnya di sini ada AR Evogan Token Pack, ada 50 biji ya guys. Harganya cuma 5 diamond doang, jadi bisa buat upgrade Evogan AR. Terus ini ada SMG Evogan Token juga, harganya sama ya guys. Dan tersedia 50 ya guys, 50 biji. Untuk yang selanjutnya ada emote Yam ini guys. Emote ini juga udah lama ya keluar di server Indo ya guys. Kalian udah punya emotenya atau belum? Yang selanjutnya di sini ada emote Make Some Noise nih guys. Nah, emote kayak gini ya, kayak barongsai ya guys. Yang selanjutnya ada backpack sayap ini guys, sayap yang hitam ini kita download dulu ya. Di sini saya banyak yang belum download nih guys untuk datanya ya. Dan yang selanjutnya ini ada bundle White Eagle ini. Ini bundle old juga, kalian udah punya atau belum nih guys? Harganya cuma 76 diamond ya. Nah untuk backpacknya belum selesai di download. Terus ini dia ada change name card buat kalian yang pengen ganti nama. Terus ada emote upacara nih guys. Wah ini kalian wajib punya sih ya guys. Terus yang selanjutnya ada loot crate ini guys. Ada bundle ini ya, Lethal Sailor nih guys. Ini kita harus download juga ya guys. Nah ini dia untuk bundlenya. Saya belum punya sih kayaknya bundlenya. Yang selanjutnya ini ada bundle lagi nih. Kalau bundle ini kayaknya udah punya ya. Ini tuh keluar di event apa ya waktu itu ya. Kayaknya saya udah punya deh bundlenya, kalau nggak salah ya. Nah itu dia untuk bundle yang pertama. Selanjutnya kita lihat untuk bundle yang kedua ya guys. Nah untuk bundle yang kedua ternyata ada bundle Bolsy Skater Boy ini guys. Bundle ini tuh udah pernah keluar di server Indo ya guys. Dan di server ini ternyata dikeluarin lagi, dan keluarnya di event Mystery Shop nih guys. Di sini kalian bisa lihat ini bundlenya dari ujung kaki sampai kepala ini bagus semua menurut saya ya guys. Jadi bisa dipakai semua atau kalian bisa custom bagian apanya nih guys. Sepatu ya, sepatu, dan udah deh kayaknya itu aja yang diganti, itu udah bagus aja ya guys. Karena bundlenya tuh memang udah bagus ya, cuma simple kayak gini tapi ini bagus banget sih. Kalian udah punya bundlenya atau belum? Di sini harganya 219 ya. Ini kalau di server Indo bakal lebih murah sih karena diskonan 89% ya, hampir 90 loh. Terus di sini ada bundle Lucy Clubber ini guys. Ini bundle old juga ya. Ini bagian celananya guys yang bagus ya.
Nah, ada logo FF-nya ya. Kayak bekas pilok gitu ya, guys. Pilok FF dan juga X. Terus ini rambutnya, ada kacamata dan ini bajunya juga keren ya, guys. Dan untuk sepatunya itu kayak gini. Nah, mungkin sepatunya aja yang bisa kita ganti nih, guys. Selanjutnya kita lihat lagi ada item apa lagi. Oke, di sini ada bundle trendy ini, guys. Trendy clubber ya. Nah, ini dia bundlenya. Kalian udah punya atau belum nih, guys? Kayaknya saya belum punya deh kalau bundle yang ini. Kalau bundle ini juga belum punya ya, Winterland Iron Tracer nih, guys. Bagus bundle yang ini sih. Selanjutnya di sini ada tiket ya, tiket Lucky Royal nih, guys. Lucky Royal. Jumlahnya ada 60 ya, guys. Jadi lumayan sih beli ya 60, berarti kalau di sini harganya 6 diamond, kalau beli 20 berarti 120 ya. Lumayan juga ya, guys. Ini tapi kalau di server Indo bakal lebih murah sih. Terus ada shotgun Evogun token, jumlahnya ada 50 ya, sama kayak tadi. Ada kacamata Alok. Terus ada emote ini, guys. Ini harus download dulu ya dari tadi ya, guys, karena memang ini habis saya hapus data, guys. Kita tunggu untuk proses downloadnya ya, nggak lama nih, guys. Kita lihat. Nah, ini dia untuk emotnya ya. Wah, ini keren banget ya, emot tornado nih, guys. Di sini tuh harganya 109 ya, kalau di server Indo pasti di bawah 100 sih, guys. Mana keren lagi ya emotnya. Ini emot kedatangan sih, guys. Dan emot ini udah pernah keluar ya. Di sini dikeluarin lagi. Terus ini ada emot juga dan perlu download lagi ya, guys. Ini emot di ini, guys, brand potensial nih, guys. Nah, itu dia emot kedatangan juga ya, guys. Masih keren yang tornado tadi sih kalau menurut saya ya. Dan selanjutnya ada skin UMP Pumpkin Flame ya, reload speed plus 2 dan damage plus 1. Terus ada emot ini, Bring It On ini, guys. Nah, ini dia untuk emotnya nih, guys. Selanjutnya di sini ada Evo Weapon Universal Token. Jumlahnya ada 100, jadi buat upgrade ya, guys. Karena ini universal jadi bisa dipakai dan harganya cuma 1 diamond doang. Berarti kalau beli 100 cuma 100 diamond. Terus ada bundle Ketchup Gal ini, guys. Bundle burger ya. Terus ada bundle Bunny Warrior ini, guys. Tapi dalam bentuk loot crate ya. Nah, sahabat kalian yang udah punya bundle baninya. Nah, jadi itu dia bocoran Mystery Shop 2024 ya, guys. Mungkin ini bakal keluar kalau nggak di akhir Januari, berarti bakal keluar di Februari nih, guys. Jadi kita tunggu aja. Kalian setuju nggak nih, guys, kalau ada Mystery Shop lagi di bulan ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi gitu aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.